Halo, assalamualaikum. Kita kuliahan lagi hari ini ya. Kebetulan nih habis ada event di Jiko. Jadi aku coba pesan J-pop. J-pop itu baby donuts yang imut-imut itu seperti apa isinya? Wah, banyak sekali ya. Aku coba yang ini. Ah. Tuh, isinya ini dua lusin. Dua lusinnya itu ada yang versi coklat, strawberry, almond, green tea, coklat putih, yang crunch crunch, dan ini si hitam Oreo, dan ini bisa dilihat deh ya, kopi juga ada kan ya, pokoknya lengkap banget ya. Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget ya, dan kali lihat langsung aduh, pokoknya kurang kalau satu. Jadi aku cobain juga yang ini seperti apa sih rasanya. Dalamnya tuh ada coklatnya juga, jadi nggak kopong ya. Kalau Jiko ini memang luar biasa. Wow. Jadi ini tuh bener-bener rasanya enak banget, variannya banyak banget. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alias satu losin varian mendapatkan dua losin donat. Harganya juga Rp47.000 saja. Murah banget ternyata ya. Cuman kan memang produksinya nggak mesti ada deh kayaknya. Coba yang ini ya, yang versi Oreo. Dalamnya itu ada coklat lagi. Ini namanya donut shell. Jadi bentuknya bulat. Ada coklatnya lagi di sini. Luar biasa ya. Ini bener-bener recommended. Kalian udah nyobain juga belum? Ya, kalau belum cobain juga, cocok buat ngasih surprise anak-anak ya. Ini aku mau coba semua variannya. Cukup ya, tapi ya. Jadi aku infoin aja nih, harganya Rp47.000 dengan 12 rasa dan topping yang berbeda. Bisa dipilih sesuai selera, bisa juga request maunya apa gitu, ngomong aja deh sama kasirnya. Kalau di Purwokerto, alamatnya ada di Lita Supermall ya. Oke, sekian dulu kita kulineran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.